Dandim 1420 Sidra Plate Call Infantry JPSI Tumorang segera mengakhiri tugas di wilayah Kabupaten Sidrap. Sebelum meninggalkan daerah berjuluk Bumi Nyeri Malomo, JPSI Tumorang berpamitan dengan awak media di sebuah warkop. Kumpul, kemudian ya sambil cerita. Dandim 1420 Sidra Plate Call Infantry Jamot Parluhutan Situmorang segera mengakhiri tugas di wilayah Kabupaten Sidrap. Sebelum meninggalkan daerah berjuluk Bumi Nenek Malomo, JPSI Situmorang berpamitan dengan awak media di sebuah warkop tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Makjeling, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. JPSI Situmorang dan beberapa awak media terlihat berkumpul dan kongko bareng awak media. Begitulah cara JPSI Situmorang membangun keakraban sejak bertugas 2 tahun silam dengan awak media dan masyarakat di Kabupaten Sidrap. Letkol Infantri JPSI Situmorang mengatakan, pertemuan ini bukan akhir dari segalanya. Bukan pula karena ia pindah hubungan silaturahmi terputus. Ia juga mengaku berbangga atas publikasi Makodim selalu tertinggi di jajaran Kodam Hasanuddin. Sementara itu, mantan ketua PWI Sidrap yang juga wartawan senior Hasman Hanafi menilai Dandim Letkol Infantri Jamot Parluhutan Situmorang adalah pejabat humoris dan paham tugas-tugas wartawan. Mewakili rekan-rekan awak media, ia berharap penggantinya dapat melanjutkan dinasti kemitraan dan silaturahmi kekeluargaan ini tanpa batas. Di akhir acara, Dandim Letkol Infantri JPSI Situmorang membagikan cenderamata pada awak media sebagai wujud dedikasi dan jalinan kemitraan selama mendampingi tugas-tugasnya selama berada di Sidrap. Letkol Infantri JPSI Situmorang akan mendapat tugas baru sebagai wakil asisten personalia di Kodam 14 Hasanuddin Makassar. Erwin Paralai mengabarkan.